Teman-teman, balik lagi dengan channel saya Alfatirpedia. Di video kali ini saya mau kasih tutorial bagaimana caranya menghitung atau mengukur wheelbase sebuah RC car ya teman-teman. Nah, wheelbase itu digunakan ketika kalian ingin mengubah body bawaan ataupun ingin custom body ya teman-teman. Jadi wheelbase-nya harus disamain. Nah, caranya cukup mudah ya teman-teman. Kalian harus mempunyai penggaris ya. Penggaris, dan yang kedua adalah RC tersebut. Nah, ceritanya saya ingin mengubah body bawaan si MN ini custom body gitu ya, pakai 3D print ataupun pakai body lainnya. Nah, kalian harus pastikan dulu ya wheelbase-nya. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman, mudah sekali. Wheelbase-nya adalah sekitar 23 atau 23 setengah ya dari si MN ini. Tapi kalau misalkan kalian mau wheelbase 24 atau 23 itu nggak masalah ya, tetap masuk ya teman-teman. Jadi menghitungnya seperti ini. Ketika kalian ingin custom body, kalian harus yang utamain itu wheelbase ya teman-teman. Bukan wheelbase itu bukan ini ya. Bukan jarak body depan ke belakang itu bukan ya. Wheelbase yang pertama wheelbase, yang kedua adalah lebar dari body tersebut ya. Jadi harus dipastikan ya teman-teman, harus sama lebarnya. Misalkan 16 cm ya. Nah, biasanya dari RC car itu hitungannya itu bukan senti ya teman-teman, melainkan milimeter. Jadi di sini MN86 ini wheelbase-nya itu 23 cm, atau kalau misalkan dihitung milimeter itu sama dengan 230 mm karena 1 cm itu sama dengan 10 mm ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh buat si MN. Nah, kalau kalian punya Portek, ini di sini saya juga punya Portek ya teman-teman. Jadi Portek A959. Menghitungnya sama juga ya seperti itu kalau wheelbase itu. Nah, Portek sekitar wheelbase-nya itu sekitar 17 cm ya teman-teman, atau sekitar 170 mm. Jadi gampang banget ya teman-teman, seperti itu caranya. Buat kalian yang nggak tahu cara menghitung wheelbase, ya seperti itu ya teman-teman. Jadi pastikan dulu ketika kalian ingin mengganti body bawaan dari RC kalian, kalian harus tanya dulu ke penjual berapa wheelbase-nya. Karena untuk mengepaskan gitu ya teman-teman, agar rodanya dan fendernya itu ngepas gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.